aku Indriyani Pertiwi, panggilannya Indi. Asal dari Surabaya. Aku umurnya 21. Sekarang lagi magang di batch 8. Magang itu awalnya taunya baru tahu akhir 2018 kemarin. Tertarik itu tapi belum belum apply. Jadi cuma baru tahu ada magangnya, tapi saat itu belum bisa ikut karena lagi magang di Surabaya waktu itu. Jadi tahu info au pair itu awal 2018, lihat di explore, tiba-tiba tertarik. Awalnya udah tahu au pair dari tahun 2016, apalagi pas tahu ada info au pair ini, yaudah akhirnya yang follow. Nah, awalnya tuh mau nabung sendiri gitu, nyoba-nyoba menabung, tapi kok kayaknya gak kekumpul-kumpul. Terus akhir-akhir 2018 dapat info nih, ternyata ada magang. Nah, pas mau magang itu kan masih ada kontrak di Surabaya manggung, jadi akhirnya yaudahlah belum rezeki, akhirnya mundur, nggak mencoba gitu. Pas kemarin ternyata buka lagi, kebetulan magang di Surabaya itu udah mau selesai, akhirnya memberanikan diri buat mau daftar. Pas daftarnya itu pun hari terakhir, jadi penutupannya hari Sabtu, baru apa namanya ngirim berkasnya juga hari Sabtu, itu juga jam 9 atau jam 10 pagi. Tiba-tiba jam 2-nya ditelepon kalau ternyata mau diinterview. Terus waktu itu kebetulan lagi di tempat kerja kan, jadi bilang, ah gak bisa, kalau di reschedule gimana? Akhirnya di reschedule hari Senin, Senin wawancara, terus gak ada pengumuman itu diterima apa enggak, gak tahu sih. Itu pun sebenarnya itu daftarnya sebagai admin konsultasi. Nah pas interview sama Her Ayung, tiba-tiba dialihin gimana kalau misalnya ke videographer, karena kan Rayung tuh tahu basic aku tuh dari SMK multimedia kan. Ya udah boleh, nggak apa-apa kalau misalnya dialihin ke videographer. Akhirnya disuruh upload video di YouTube. Ternyata besoknya diinfoin, mbak gimana berangkat ke Jakartanya bisa kapan? Kaget dong, mbak ini sih diterima. Iya diterima. Ya udah akhirnya oh iya nanti awal April nanti saya datang ke Jakarta dan akhirnya saya di sini. Awalnya ya magang juga sih di Surabaya, itu jadi staff accounting sih, kerja staff accounting, terus kayak percasing, kayak gitu-gitulah. Jalan-jalan. Sebenarnya pingin banget keluar negeri, nah terus Jerman tuh salah satu tujuan utama. Ya selain jalan-jalan tentu pasti pingin pendidikan, apalagi kan Jerman paling banyak ngasih beasiswa gratis lah, ya beasiswa sih gratis, mesti beasiswa untuk pendidikan, makanya pengen banget ke Jerman, siapa tahu setelah au pair bisa dapat beasiswa di sana. Kenapa pilih au pair? Karena awalnya taunya programnya au pair doang, terus setelah tahu Ausbildung ya tetap masih tertarik ke au pair sih. Mungkin nanti kalau setelah au pair bisa jadi setelah di sana au pair setahun, Ausbildung boleh juga kalau bisa. Magang divisi videographer, kerjaannya ngedit video. Selama ini masih ngedit video sih, pasti nanti ada syuting juga, terus sama bikin konten untuk YouTube dan lain sebagainya. Kesannya enak sih, karena dapat teman baru, terus ilmu baru banyak banget lah ilmunya. Terus dukanya cuma ya jauh dari orang tua, kan saya dari Surabaya gitu kan, ya jauh doang gitu, itu aja sih. Harapannya semoga lancar di sini, terus sukses terus buat ya IJ, terus makin sukses, makin banyak yang tahu YAIJ, terus ya programnya makin bagus-bagus lah. Pesan buat yang mau magang, daftar aja kalau misalnya kalian emang pengen banget ke Jerman, apalagi gratis, kalian bisa ikut magang ini. Kalau misalnya kalian udah punya uang atau ya silakan bisa ikut program au pair-nya atau yang langsung Ausbildung tanpa perlu magang. Tapi kalau misalnya kalian pengen gratis ya ikut magang sih. Itu pokoknya bener-bener udah enak lah, udah kalian udah dapat mes, terus dapat uang saku juga di sini, dapat teman baru, banyak kesempatan yang lebih lah buat di magang gitu. Cus!